Assalamualaikum dan salam sejahtera bangsaingan. CIMB Liga Super Malaysia musim 2020 kembali menemui anda pada malam ini dengan tumpuan kita seperti dilihat di gambar sekarang ini di Stadium Darul Makmur di antara pasukan tuan rumah Pahang yang akan menentang PDRM Polis Diraja Malaysia. Sertakan gol Wilfred Jabun yang lantunan yang memberi peluang kepada PDRM. Perempatan yang baik di sana, percubaan yang dilakukan oleh pemain ini. Itu Muhammad Iskandar Ismail menguji penjaga gol Pahang Helmi Eliza yang diturunkan kali pertama malam ini. Ya, di sini kita lihat bagaimana clearance yang kurang baik dilakukan unggulan sementara tadi, dan saya rasa Iskandar Ismail perlu lagi membawa bola tu lebih ke hadapan untuk beliau melakukan satu rembatan. Saya boleh lihat Karul Izzuan. Karul Izzuan, pemain berjersi nombor 9 sementara tadi, dan saya rasa mungkin ini adalah peluang terbaik untuk pasukan PDRM. Baik, tendakan dan dipaca awal oleh Adam kepada Faizal. Faizal, satu gerakan yang baik. Faizal hampir-hampir di sana. Masih lagi di ruang untuk pasukan Pahang cuba mencari gol. Cuba membuka jaringan hantaran daripada Dinesh. Mujur untuk pertahanan PDRM. Telah dapat dibaca di sana oleh Syorat. Sebelum itu larian Faizal Halim. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu kontrol yang begitu baik, kawalan yang begitu baik dilakukan oleh Faizal. Dan beliau berjaya untuk memperdayakan pertahanan. Tetapi kita lihat bagaimana sekali lagi beliau tidak dapat menguis ataupun melakukan tendangan yang begitu sempurna untuk beliau melakukan jaringan. Di sini kita lihat bagaimana penjaga gol Wilfred berjaya untuk menampang bola itu. Kesempatan yang paling hampir Pahang untuk mendapatkan gol dan rembatan ini. Near post kencang yang dilakukan di sana daripada Sharif Asifi selepas Faizal terlepas peluang. Dua asakan berturut-turut dan tindakan cemerlang saya rasakan Rudy daripada penjaga gol PDRM. Ya, di sini kita lihat bagaimana tendangan yang dilakukan oleh Nazir Aziz di bahagian papos. Di situ kita lihat bagaimana tendangan yang dilakukan oleh Sharif Asifi sebenarnya tadi terkena tiang gol. Dan itu gol pasukan PDRM kali ini berjaya dilakukan ataupun dijaringkan oleh pasukan Pahang. Di sini kita sekali lagi kita lihat bagaimana tendangan yang begitu baik dilakukan oleh Nur Azam Aziz. Dan sekali lagi Syarif Asifi berjaya melakukan tendangan, tetapi sayangnya tendangan yang beliau lakukan sebentar tadi terkena tiang gol. Ivan Carlos agak baik, gol 1-0. Tertewas juga penjaga gol PDRM Wilfred Jabun dengan ledakan yang berkesan. Sesungguhnya gembira, lega di kamp pasukan tuan rumah. 1-0, Ivan Carlos menjaringkan gol pembukaan tuan rumah. Gol keempat pribadi untuk pemain ini. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu tendangan yang begitu baik dilakukan oleh Ivan Carlos sementara tadi. Beliau cuba meletakkan bola itu saja di sebelah kanan pintu gol pasukan PDRM. Dan di sini kita lihat bagaimana kedudukan penjaga gol sementara tadi tidak dapat menapan bagaimana tendangan yang dilakukan oleh Ivan Carlos sementara tadi. Dan inilah gol keempat untuk diri beliau pada perlawanan pada Liga Super pada tahun ini. Malah sebaliknya, wide areas yang di sebelah kanan ni mungkin mendatangkan bahaya untuk pasukan pelawas. Sekali lagi penjaring gol pertama Ivan Carlos, lambungan untuk Dinesh. Adam Reid masih lagi sempat mengawal. Rembatan kaki kiri dari Nur Azam Aziz ataupun Sharif Asifi. Satu rembatan yang baik daripada Sharif Asifi menguji pintu gol pasukan PDRM memerlukan tolakan Wilfred Jabun. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu voli yang dilakukan oleh Sharif Asifi sementara tadi dan berjaya ditempis oleh penjaga gol PDRM sementara tadi oleh Wilfred Jabun. Di sini kita lihat bagaimana teknik yang dilakukan melalui sepakan kaki kiri begitu baik. Faizal Rosli agak lewat namun masih lagi dapat Faizal Rosli dengan rebatan kali ini. Tepat di sana. Dan juga memerlukan tampanan yang berkesan untuk menidakkan Pahang mencari gol kedua menerusi Faizal Rosli.
Ya, di sini kita lihat bagaimana Faizal Rosli sekali lagi melepaskan satu rebatan melalui sepakan kaki kiri, tetapi sayangnya tendangan yang beliau lakukan sementara tadi berjaya ditempis oleh Wilfred Jabun. Sementara tadi di sini kita lihat bagaimana tendangan teknik yang begitu baik, tetapi penjaga gol pasukan PDRM sudah pun membaca tendangan itu tadi. Larian Karul Izwan dipatahkan oleh Muslim Ahmad. Tiada whistle, Muslim bangun semula. Pemain-pemain Safi, ketua pasukan PDRM, ingin campur tangan. Akhirnya baik percubaan ini. Faizal Halim tidak teragak-agak, tidak mau mengambil masa. Dapat juga dia menguji pintu gol pasukan PDRM. Rembatan dari luar kotak penalti. Ya, di sini kita lihat bagaimana Faizal Halim begitu bijak. Selepas itu bagaimana beliau cuba untuk melepaskan satu rembatan. Tetapi kita boleh lihat penjaga gol PDRM sudah pun berjaya untuk menampan bola sebentar tadi. Masih lagi mampu dipasang. Umpanan yang baik. Tidak offside. Faizal 2-0. Pang. Gol yang menambah kelebihan. Seterusnya menjadi keyakinan. Faizal Halim mengubah kedudukan. Dola Saleh dan keseluruhan skuad pasukan Pahang malam ini bergembira dengan kelebihan yang berjaya dijurangkan. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu umpanan ataupun terubur yang begitu baik dilakukan oleh Noor Azhar Aziz kepada Faizal Halim. Dan kita lihat bagaimana Faizal Halim dengan begitu tenang untuk menewaskan penjaga gol pasukan PDRM Wilfred Jabun sebentar tadi. Di sini juga kita lihat bagaimana Faizal memang begitu tenang untuk menewaskan penjaga gol PDRM sebentar tadi. Sepakan penjuru, gol! Oh, PDRM daripada sepakan penjuru. Tampanan di sana, gol yang dijaringkan oleh pemain ini kita rasakan oleh Serdar Geldiev. Sentuhan terakhir siapakah yang telah menghasilkan gol untuk PDRM merapatkan jurang. Tuan rumah Pahang belum benar-benar boleh merasakan selesa nampaknya. Ya, di sini kita lihat bagaimana hantaran yang dilakukan oleh Asri Marzuki yang membolehkan bola itu terkena pemain, saya rasa mungkin pemain pertahanan Pahang sendiri, Rudy. Ya, memang betul. Ya. Kita lihat bagaimana pemain pertahanan Pahang sebentar tadi, dan tiada pemain pasukan Pahang berada di dalam di bahagian near post sebentar tadi untuk mengeluarkan bola. Pengesahan Adam Reed, gol sendiri pemain Pahang yang penting asakan yang menjadi Serdar Geldiev. Bek tengah PDRM yang juga berada di situ membuat asakan daripada sepakan penjuru yang dilakukan oleh Asri Marzuki. Manakala Faizal Rosli mengumpan kepada Faizal Halim. Berjaya melepaskan diri, mencari gol kedua, mengacah dan membuat rebatan. Wilfred Jabun tidak membenarkan. Berjaya menyelamatkan keadaan itu. Masih lagi Faizal Halim ke tengah. Tetapi tidak banyak ruang ke kawasan bawah sedikit. Ada peluang juga di situ. Razam mengisyaratkan belum lagi. Larian pantas masih lagi terus mau ditampilkan oleh Faizal Halim. Ada lorongan di sana untuk Nick Sharif Asifi. Namun cukup setakat itu. Akhirnya Pahang yang tewas dalam perlawanan minggu lalu di tangan UiTM di Stadium Darul Makmur pada malam ini dengan gol separuh masa pertama Ivan Carlos menjadikan 2-0 ialah Faizal Halim. Walaupun gol jaringan sendiri Adam Reed telah membolehkan seketika PDRM cuba membangkitkan tentangan merapatkan jurang 2-1. Lega akhirnya untuk Dola Saleh. Skuad Pahang catat kemenangan semula di Stadium Darul Makmur dengan keputusan muktamar ini. Pahang 2, PDRM 1.